1 di posko utama di Marwah, kita ini pos 6. Ya apa tugas-tugas di sini? Sama mengarahkan. Kalau ada nanti misalkan jamaah haji tahu kita jamaah itu dari Surabaya mengarah ke arah sana, berarti salah. Ini pada jalan yang salah gitu maksudnya. Kan mau kemana Bu? Mau pulang saya ke hotel. Dari mana Surabaya? Nah, otomatis ini jalan yang salah. Nah, inilah salah satu hal yang terbantu kita dengan sistem zonasi ini. Nah, kita arahkan ke Bapak Ali. Surabaya pasti ke Bapak Ali. Ini Bapak Ali melipir ke sana. Nah, jadi begitu. Nah, kecuali kalau memang orang-orang itu, oh, saya dari JKS misalkan. Saya dari Tasik, Pak. Oh, benar berarti ke sini. Nah, ini karena ke Terminal Jiat diarahkan untuk ke Mispalah kan. Nah, gitu. Kalau ke Jarwa sama. Boleh jadi yang jalan kaki ini ke sini dan orang yang di Biban yang difasilitasi dan bersolawat, dia harus diarahkan ke Sip Amin. Nah, inilah tugasnya di pos ini. Nah, selain tentunya orang yang mungkin sudah tawaf sa'i, kelelahan ke arah mau pulang kembali, nah ini ada membackup itu. Nah, teman-teman kenapa harus orientasi? Karena teman-teman harus jauh duluan lebih tahu dari mereka, teman-teman harus jauh lebih mengerti seluk-beluk pasti dalam dari mereka. Nah, silakan orang-orang, makanya hal yang penting saya tekankan itu kenali semua fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di sini. Nah, di sana pos 3 kan ada jiat.